Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tommy Patria Eduardi, Raja Kuliner Patria TV. Kebetulan hari ini saya didatangi adik-adik saya dari manajemen Patria TV dan sekaligus talentnya Patria TV, yaitu Dimas, Alvin, dan Devi Hadi. Tadi datang ke kantor saya dan ternyata setelah saya tanya mereka belum makan. Nah, karena mereka belum makan, maka saya coba ajak mereka ke tempat makan yang sederhana di pinggir jalan raya Insinyur Haji Juanda, Ciputat. Dan rencananya mereka akan saya ajak makan siang pertama saya, makanan yang khas dari Ciputat, yaitu rumah makan Pondok Pecak. Dan nantinya kita akan lihat mereka pesan apa. Ada jengkol, ada pecak, dan tempatnya agak terpencil memang di sudut jalan raya Insinyur Juanda, Ciputat. Seperti apa keseruannya saya makan siang bersama kawan-kawan SDA. Let's go. Kita habis dari kantornya Bapak nih, sama Bapak diajak makan, dan which is kita juga lapar banget, iya, ya kak. Kita kayak, aduh, belum makan nih. Belum makan sendiri. Mumpung makannya gratis. Iya, gratis. Oke lah, kita makan aja dah. Oke, sekarang kita sudah bersama mereka bertiga, dan kita makan di Pondok Pecak ini. Ada menu yang istimewa, ada bang kelapa, bang pepaya, bang pepaya, sambal dadakan, dan ikan mujair, ikan lele, ayam, dan jengkol. Jengkol itu ketukan di Dimas nih ya. Dimas. Dan nasinya juga nasi. Nasi liwet. Nasi liwet. Liwet ya, sebenarnya nasi liwet, saya nasi putih. Nanti seperti apa keseruannya kita ambil makan, kita nikmati. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang mau makan pecak enak ala Betawi, dan makanannya juga higienis. Yang pastinya selain enak, murah tempatnya. Ya, bisa kita nikmati untuk kalangan, berbagai macam kalangan. Benar. Tempat banyak makan, sopir, kemudian pedagang, kemudian karyawan, handphone. Pecak asal Betawi ini, Pak. Ya, Betawi. Ya, baru tahu ini. Ya, nanti sambal pecak ini. Nanti dicobain, pecaknya memang sebenarnya asam, cuman enak karena terdiri dari bumbu yang rempah-rempah, ada bumbu kunci, ada kencur, ada bawang merah, dan ini sederhana tapi mahal. Kalau makanan Betawi kita masih yang berkelas ya. Oke, daripada kita ngobrol lama, kita langsung makan saja. Oke, yes. Anda Patria TV top order. Sambalnya dituang ini. Waduh. Empat topin yang, aduh. Emang gak kuat pas. Oh iya. Makasih ya, Bu. Satu aja, Bu. Sudah satu. Makan. Dua aja. Iya, satu. Sambal terasi. Sambal saya. Giginya nggak patah lagi. Kurang nasi udah deh, gurih. Mantap. Apa namanya, Pak? Ini namanya apa? Mang Bayak. Mang Bayak. Bye.
Ya, literalnya oke makanannya semuanya. Dan ini tempatnya sederhana aja ya. Apa itu sih ya, Pak ya? Tapi better sih menurut gue. Dari makan tuh yang penting kan langsung dulu ya. Orang mau ada jengkol mah gue sih kan enak, Pak. Sambalnya mantep bro. Kita belum bisa ambil terasi, Pak. Biasa mesin es teh manis. Setelah gue coba rasanya kayak gimana ya? Ya es teh manis. Dia ngomong katanya. Itu teh manis. Tadi coba ada teh manis. Enggak. Duduk itu, Pak. Nah, kita bilang dia duduk, nggak lucu. Nggak lucu, dong! Bukan komedian. Nah, gue sedikit cerita. Gue pernah pesan tuh, waktu pas gue makan. Mbak, pesan minum dong, gue bilang. Pesan apa, Mas? Es teh manis panas. Mbaknya bingung dong. Loh, Mas mau dingin apa panas? Ya gue maunya ada dingin, ada panasnya, gimana kita? Tahu. Esnya buang. Ada dingin, ada panas. Berarti dua pesennya? Dua. Berarti saya dua pesennya, Pak. Tapi mbaknya gak ngusir lo kan? Tapi mbaknya bingung ya kan, penting balai langsung diusir aja. Repot nih pelanggan, beli manis teh manis. Gurih, gurih, enak. Nah, kalau di
cara masaknya nih. Harusnya kalau bikin kembang bayar di peti, dicuci dulu pakai air garam, direndam, cuci pakai air garam, setelah itu dikeringkan, baru kemudian ditumis sehingga pahitnya tidak terlalu, cuman kalau hilang pahitnya itu malah gak enak. Pantun deh, pokoknya udah gak usah pantun deh. Pokoknya makanan enak, gue kasih rating 8/10. Ini Jos Mar Jos geng banget, rekomendasi buat kalian nih. Pokoknya ada di Pamulang. Salah. Pokoknya ada di Ciputat, kalian langsung aja. Sini dah pokoknya. Makanan enak banget, hasilnya unte gurih, kembang paya gurih, walaupun ada paya tapi gue suka. Dan pastinya jengkolnya Jos Mar Jos geng 8/10, mantap. Oke, gue juga udah nih lagi minum es teh manggur. Kenyang banget dah, overall oke. Ayamnya mantap, nasinya, liwetnya juga pokoknya the best. Kalau lu mau makan di Ciputat sih. Kalau habis enggak? Kurang dikit lagi. Nang, ciri-ciri orang. Bukan gitu, Bu. Gimana, Bu? Coba jelasin, Bu. Coba jelasin. Dalam Islam itu, kita makan sebelum lapar. Sesudah sebelum kenyang. Kata siapa? Sekarang? Dalam Islam. Sekarang itu kan nasi ini lu udah dikasih. Lu bersyukur harusnya banyak orang di luar sana yang pengen makan. Lu lihat anak kecil dorong-dorong gitu pengen makan. Ini nasi segini doang. Ya, kan? Nasi segini doang. Udah. Ingat kata apa? Tabai ribu-ribu depan rezeki. Nah, kita sekarang udah makan dengan teman-teman dari pihak Patria TV. Kalau mereka makan tuh seru-serunya, bercanda-bercandanya. Dan ini sudah yang kesekian kali ini kita makan bersama mereka. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, apa yang kita makan hari ini bisa menjadi berkah ya. Amin. Terus gimana sediakan kalian setelah sekarang ini mereka sedang latihan acting. Di ada kelas acting yang sedang mereka jalani karena persiapan untuk layar lebar. Nanti mungkin awal tahun mereka sudah mulai syuting layar lebar. Jadi jangan dikira mereka susah ya. Jangan dikira mereka telah ganti nama kemudian jadi jatuh susah, enggak. Mereka makin hebat. Amin ya Allah. Cuman biasa, jagoan kalah dulu. Merda untuk meroket. Iya, Pak. Jadi kita sabar, kita kembali. Kalau kita kalah, kita berguru lagi. Iya. Nah, kita kalah, berguru lagi. Kata orang pijak itu, kalau jatuh, bangun. Iya. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun. Jadi, kalian nggak usah menyerah. Iya, Pak. Buat orang bodoh, itu pasti akan menggunakan seribu dan beribu-ribu alasan. Tapi buat orang sukses, orang yang pintar, selalu bilang cuma satu alasan. Apa itu? Tidak ada alasan. Iya. Tidak ada alasan. Itu ya benar, oke? Ya. Pokoknya, sukses. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman yang terima kasih. Terima kasih banyak. Saat ini kita bilang, Patria TV, top dah. Nothing will go wrong. Nothing will go wrong.